Oke, brotherhood milenialku, selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam tergantung kalian nonton video ini. Assalamualaikum, brotherku semuanya. Gue yakin kalian tetap sehat. Ya, optimisme itu kan penting ya, kayak kita ngelakuin usaha jadi tukang bensin ini. Dan akhirnya gue menemukan nama buat pom bensin ini, brother. Gue nemuin nama yang paling cocok. Menurut gue ya, nama yang paling cocok buat pom bensin ini. Dan terinspirasi dari episode sebelumnya yang part 2. Nah, pom bensinnya... Pom bensin rumah nenek. Kenapa harus gua namain pom bensin rumah nenek? Karena biar pelanggan tuh nyaman ngerasa ada di rumah neneknya. You know, rumah nenek tempat manja. Kita sediakan banyak makanan, snack, dan berbagai jenis minuman ya. Selain itu kita juga pom bensinnya cat gentengnya itu kita samakan dengan genteng-genteng di rumah Indonesia. Biar ngerasa dekat gitu buat orang-orang Indonesia yang lagi pergi ke dunia paralel ini ya. Oh, aku lagi di Indonesia padahal mereka lagi di game dan mereka sebenarnya AI. Oke lah brother, sebelum mulai gua mau ngingetin kalian, jangan lupa subscribe channel ini, channel mereka, karena gua bakal ngasih kalian tips sama tutorial yang bermanfaat seputaran PC, dan gua juga bakal ngasih kalian gameplay-gameplay yang seru dan menarik kayak gini, men. Selain itu juga gua bakal ngasih kalian rekomendasi game-game yang seru juga, brother. Kalau misalkan kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, oke? Kita gaspol lagi. Oke, jadi ini adalah part ketiganya dari Gas Station Simulator. Semoga kita tambah kaya, semoga tempat kita semakin luas, semakin kita bisa memonopoli ya padang gurun ini. Kita monopoli, brother, gas stationnya di sini. Kita harus jadi kapitalis di sini. Di sini aja, tapi kalau di dunia nyata mah ya, gua tidak nggak tahu sih apakah itu boleh atau tidak. Tapi kita harus memperkaya diri biar kita tidak ditindas sama om kita sendiri. Kemarin ya bener, setelah dia nanti gue punya dendam, ingin meminjamkan uang ke om gue, anjir. Biar dia tahu gimana itu rasanya harus buru-buru balikin uang sekian ratus apa sekian ribu dolar gitu dalam waktu berapa hari. Oke, kita continue. Ini si anak kampret nih yang suka nyoret-nyoret dinding ini. Udah laporin ke polisi, masih anak-anak ya, bingung anjir. Tapi udah nakal berlebihan. Tadi game juga disuruh dilemparin atuh. Oke, pom bensin rumah nenek, mantap. Sekarang jam 7:30 pagi, kita harus siap-siap buat buka, brother ya. No more fuel, kayaknya fuelnya udah mulai mau habis, jadi sepertinya kita harus memesan dulu fuelnya atau bahan bakarnya ya. Delivery, fuel supply. Fuel supply-nya berapa sih? Nggak kelihatan di mana ya? Ya order lah, pokoknya mau order. Lihat dulu current test-nya, increase the station's popularity rating by 1 hint. The higher the popularity level, the greater traffic, which means more customer. Sip lah. Gue tuh sebenarnya penasaran sama tombol ini. Teh belum gue pencet-pencet ya. Walaupun udah ada itunya dari pertama, kita langsung pencet aja sih. Ada beberapa tombolnya. Warning, this will reset cars and customer. Confirm lah. Anjir. Kok jadi VHS itu apaan? Alien anjir. What the fuck? Anjir. Apakah rumah nenek gue di nuklir? Achievement unlock aliens. Anjir, tapi gak kenapa-napa kan. Kita lihat jajanannya ya. Namun masih lengkap. Mantap, masih lengkap. Snacknya masih lengkap, minumannya masih lengkap. Aduh, itu bahaya ya, mencet tombol itu anjir. Bisa memicu perang galaksi, brother. Manusia di kita teh suka seenaknya. Kalau ada yang kayak gitu dipotoin, dilemparin pakai batu. Ya, kereta aja dilempar pakai batu. Apalagi UFO anjir. Gue nemu satu lagi tombol yang kayak gitu di gudang. Di sana, di warehouse. Ada tombol merah kayak gitu juga. Kayaknya sama deh itu. Buat manggil alien juga ya nggak sih? Nih di sini brother, nih reset, ini ngereset truk kah apa gimana? Gua nggak ngerti. Toilet gue pengen diperluas, biar bisa pada jorok kemarin anjir, di sini. Mamang, makasih pagi-pagi udah nyempetin kesini. Gimana? Udah mulai bete kerja di tukang minyak? Oh, ini otomatis ya selangnya, mantap. Dapat teknologi dari mama, mana mang itu? Selang bisa otomatis gitu, pengen saya. Belum punya pekerja soalnya saya mah. Jadi biar si nozzle BBM tuh otomatis masuk ke carang. Ya makasih mang, saya lagi ngomong juga mang mah. Tapi bisa lagi buru-buru ya udah. Oke brother, fuel kita sudah penuh. Oh, kita kan nambahin kapasitas ya. Si fuelnya iya nggak sih? Fuel supply. Nggak ada di sini. Oh ini fuel left. 100 dari 200 liter. Gitu. Oke. Nanti lain kali kita langsung ordernya 200 liter aja ya, brother. Oke, kita bukalah.
kita sambut para customer kita, tapi kita harus merahasiakan keberadaan alien, brother, biar nggak difotoin sama mereka. Marah ah, ketahuan sama galaksi lain, malu anjir. Pokoknya pom bensin rumah nenek siap melayani pelanggan, tapi pelanggannya nggak ada. Bensin, bensin mang. Wah ada motor, motor. Emang ada ini, bener yang ada motor di sini anjir. Mang bensin, bensin. Gak kesana mah susah lagi mang, pom bensin serius. Mending di sini belinya mang. Mogok nanti di sana loh. Bodoh ah. Bensin, bensin. Anjir, gue tidak memandang ada mobil lainnya di sini. Ini brightnessnya gue nyalain. Terlalu cerah apakah? Begitu giliran udah punya nama, gak ada pelanggan ya. Kita harus meningkatkan popularitas kita, brother, buat mengeruk kekayaan dari para customer. Cuman belum ada nah ini. Nih, customer, mang bensin, mang bensin. Pak polisi, maaf. Di sana mah nggak ada, bapak juga tahu sendiri. Di sana mah nggak ada pom bensin. Iya, kamir, 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 pelayanan terbaik dari pom bensin rumah nenek. Come on, bapak sudah tahu kan, bapak sudah jadi pelanggan di sini. Mantap pak, masuk aja ke sebelah sana. Di sini masih kosong. Yes, di tengah sini pak. Terus, 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 depanan lagi dikit pak. Terus, sip, mantap. Selamat siang Bapak polisi, selamat bertugas. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Bapak mau ngisi berapa? Saya akan berusaha melayani Bapak sebaik mungkin ya. Bingung, kok bingung sih Pak? Yaudahlah, kita isi ya Bapak. Kita kasih bonus, mudah-mudahan ada bonusnya. Kalau saya tidak tepat sasaran, itu juga ya. Siap, mantap dikit. Thank you Bapak, nice. Pak, mangga Pak. Kali ini kita punya banyak minuman, walaupun jenisnya tidak terlalu banyak, tapi stoknya banyak pak, sok mangga. Oke bapak, sekarang mau kemana pak? Siang-siang ya, panas gini, mending beli minum pak daripada beli cemilan. Tapi terserah bapak sih, kan itu uang bapak. Oh ini beli minum ya. Wah garing ini mah beli cookies. Achievement unlock, heard in whispers. Makin terkenal kita brother, makin harus dapat kekayaan banyak. Ini apa sih? Aduh, pada buang sampah teh, ya Allah. Gak ngotak ya pelanggan teh. Ini teh toko orang anjir. Susah bingung mau ngasih tau pelanggan. Halo, selamat siang teteh. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Selain teteh bisa. Ya udah nggak apa-apa. Makasih banyak. Nanti datang lagi ya. Pokoknya jajan lagi teh. Halo teteh, selamat siang, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pom bensin paling nyaman di dunia dan seantero galaksi ini. Selain teteh bisa isi bensin, teteh juga bisa menemukan banyak jenis makanan dan minuman. Thanks juga teteh, makasih banyak. Jangan lupa datang lagi ke sini sambil isi bensin ya. Aduh, pada bobo lodok ini teh, pada tinggal di kota tapi sepatunya penuh dengan kesik. Tapi memang keadaan kotanya penuh dengan kesik sih. Ada customer. Selamat siang Bapak, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Mau isi berapapun, kita layani, pokoknya nggak akan pernah kekurangan. Pengisian cepat dan tepat. Ih, nggak apa-apa, lebih dikit mah ngasih sedekah saya orang kaya. Mau buang pasir, brother, pakai si bayi biru deh. Hello, baby. Oh my God, I love you so much. But we need to work right now. Kita harus ngangkatin pasir ya. Cepat dan tepat, itu moto kita, brother. Aduh, gak bisa diangkat deh. Gak bisa. Ya, harus dua kali ya. Bete lah, jarang. Oke. Mendaki gunung lewati lembah. Apakah ada pelanggan? Customer at cash register. Damn, men. Ada yang jajan. Mohon maaf, Bapak. Sebentar menunggu. Silakan di situ. Yaudah. Halo Bapak, selamat siang, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Gimana kabarnya Bapak? Saya bersihin dulu dikit ya, biar enak, biar ngajel ya. Nice. Ya udah nice, nggak apa-apa. Makasih banyak ya Pak ya, walaupun dibelinya cuma satu, tapi lain kali lebih harus banyak belinya, oke? Okay? Selamat siang Bapak Cyberpunk 2077, aka Om Deddy yang terjebak di dunia digital. Selamat datang di pom bensin rumah nenek, saya isi ya. Pasti cepat dan tepat. Pasti tepat, nggak akan saya lebihin. Kalau kurang saya minta maaf. Pas kan? Thanks. Datang lagi Om Dad ke sini. Jangan sungkan-sungkan, jajan ya kalau perlu, tuh banyak snacknya. Biar lemaknya tambah banyak dikit. Lumayan kan, cadangan lemak. Buat berenergi lebih sedikit. Tapi jangan kebanyakan sih kalau lemak. Apaan sih gue jadi ngebahas lemak ah? Gue teh kan lagi ngerapihin
Aduh, ada bapak polisi. Yo, mangga, mangga, teh. Hati-hati. Datang lagi ya ke pom bensin rumah nenek. Aduh, ada bapak polisi mau jajan lagi, aduh. Yalah, mau jajan mau ngapain ini? Ngapain, Pak, jajan? Buang sampah. Oh iya, kita sudah lama tidak buang sampah ya. Kita buang. Anjir. Set, gol. Enggak. Ayo lo, mau gua liatin. Jangan di luar lo, awas lo. Gak peduli gua polisi, mau rakyat sipil juga kalau di tempat sembarangan gua cambuk pakai sapu aja. Selamat sore, selamat petang Bapak. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pasti cepat dan tepat. Berapa, Pak? Ulang-ulang baik si Bapak. Mas, saya isiin aja ya. Tuh, ada langsung. Cepat dan tepat. Bismillah. Hop. Iya, nggak apa-apa, dilebihin dikit. Saya mah orang kaya, Pak. Orang kaya yang akan kebeli aset seluas ini. Pokoknya makasih banyak ya, Pak, ya. Nggak maksud sombong. Bapak langsung keluar aja lewat sana. Nanti jajan lagi, jajan bensin ke sini ya. Emang, jajan, Mang. Banyak snack sama minuman yang enak-enak. Panas gini, ya. Ayo, selamat datang, Tete. Selamat petang, selamat sore di pom bensin rumah nenek. Mau jajan apa, Tete? Oh, biskuit. Ini enak, ini cream cheese. Cream cheese. Milk creamnya itu enak, ini juga enak. Alright, ada lagi? Masih ada. Wah, ini enak ini, bener setelah. Sama minumannya teh? Enggak? Oke, okay, nice, jangan lupa like video ini. Oke, okay, kata si tetehnya itu kita pesan ini ya. Pesan view lagi, katanya udah mulai low, brother. 200 order langsung. Custom Red Fuel, halo Bapak, selamat malam, udah 8:30, Bapak kedinginan gak? Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pom bensin yang penuh dengan kehangatan, pasti cepat dan tepat. Pokoknya pasti tepat. Kalau kurang mah saya minta maaf. Have a nice day, Tete, hati-hati di jalan. Kalau mau jajan dulu mah gak ke dalam, gak juga gak apa-apa, terserah. Halo Pak, selamat malam, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pasti cepat dan tepat, walaupun Bapak sekarang lagi beli makanan ya. Kita cepat pelayanannya tuh. Wah, gesit. Lebih gesit dari minimarket awesome. Sebelah. Awesome juga Bapak. Terima kasih banyak. Jajan lagi di sini yang banyak. Kalau bisa nanti kapan-kapan bawa kartu kredit ya. Emang jajan Mang di dalam. Saya ngangkut dulu ini bentar. Enggak akan ke sini disposal enggak di sini, Bang. Alright, habis. Mantap. Ini teh kosong ya. Apa empty ya? Kita isi dulu lah, enggak apa-apa. Thank you. Tangki bensin buat isi. Full, mantap. Mang, emang jajan? Apapun tersedia di sini. Pokoknya yang berbau-bau snack sama minuman di sini ada, Mamang. Halo Bapak, selamat malam. Udah mau jam 11:30, dingin nggak? Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Penuh pom bensin penuh dengan kehangatan. Pasti cepat dan tepat pastinya. Kalau kelebihan saya nggak mau, kalau kurang saya minta maaf. Nice, Pak. Terima kasih banyak, hati-hati di jalan, udah malam, Pak. Kayaknya gue harus tutup dulu sebentar, brother. Buat merapihkan ini sedikit ya. Buy a workshop. Workshop? Apa itu? From main PC tab. Hah? Main PC tab? Workshop apaan? Oh, macet. Sebentar, Pak. Yuk, yuk. Anjir, diputusin dong. Ini belum ngisi juga. Anjir. Ini nasib gue gimana? Anjir, ini... ini melintir di pom bensin gue nggak ini? Selangnya. Mang! Ini pergi dong si Anu. Anjir, ini gimana ini? Mang, masuk lagi, Mang. Kalau Amang pergi, saya rugi. Udah bayar, anjir, hei. Mang. Anjir, pergi sih, Amang. Rugi dong. Ini selang mau ketarik sampai mana, coba, anjir. Selangnya ketarik, anjir, brother. Gaib asli, anjir, si Amang. Jago lah masalah gaibnya mah. Wah, ini glitch ini. Glitch freak ini. Gua gak inget lagi.
kalau ada emang bensin. Oh, hilang eh. Ah, tutup aja rugi anjir. Tutup, Mang. Maaf ya. Besok lagi datang ke sini kalau mau jajan. Nah, isi bensin juga udah low sih sebenarnya. Oh, itu datang lagi kayaknya anjir si pom bensin. Itu ada itu lagi soalnya ada tanda mobil lagi. Oke, ini kayaknya buat lahan parkir juga ya yang kemakan sama pasir kita harus bereskan. Wah, dua kali. Ah, isi. Oke, let's go. Mang, maaf tadi putus enggak selangnya, Mang. Ketarik jauh anjir. Aduh, jadi ngerjain si Amang. Ayo, Mang. Lebat, lebat. Udah ditutup, Mang, sekarang mah. Serius. Tapi sekarang tanknya jadi itu ya. Mobil tankinya jadi warna merah. Biasanya hijau apa pundung gitu sama kita gara-gara digawean. Oke lah, daripada pundung lagi ya. Lebih baik kita lainin dulu. Itu pesawat jurusan mana sih? Halo, Mang. Maaf tadi, Mang. Ini Amang yang tadi, ya bener. Maaf ya tadi ya, aduh. Pokoknya nanti kalau udah selesai, Amang bisa langsung keluar aja. Maaf lo ditemenin ya, Mang ya. Maaf banget tadi. Maaf ya, sumpah maaf banget. Hampir putus tadi selangnya sama saya. Gara-gara ada customer yang klakson. Alright. Send disposal. Oke, sekali lagi, brother. Gelap banget anjir, kayak pom bensin rumah nenek yang penuh dengan kehangatan itu kemana lampunya. Oke, ini terakhir kayaknya ini, mudah-mudahnya biar kita nanti gampang kalau mau buka lahan parkiran lagi, brother. Tinggal langsung buka, nggak usah harus dibenerin, diangkutin lagi nih ke sini. Jadi kayaknya gaspol nanti. Anjir, ada si Dennis dong. Dennis kampret. Bener suara Dennis kampret gua. Tuh kan bener. Ayo lo. Wah, anjir Dennis kampret. Aduh, pengen gua tendang sumpah. Oke, ganti. Halo. Ah, kamu ya nakal kamu. Ah. Ya. Gak kayak ngotorinnya lu sok tersiksa. Menyebalkan. Gue kasih nanti ke polisi anjir biar tahu rasa. Buy a workshop. Oke, kita langsung buy a workshop ya brother ya. Lock apa ini? Workshop apa sih? Woo 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 woo. Kita, apakah kita bisa memproduksi mobil di sini? Aku sangat ingin memproduksi mobil dan berjualan mobil. Di mana tadi? Juga apa ini? Kok biru sih? Wah, kayaknya gara-gara glitch tadi, bodoh ah. You've got new mail. Tadi workshop di mana? Bentar, new mail. Approval of popularity. Siap, makin terkenal kita, workshop and earning spare part. Kita bisa jualan spare part, brother. Wah, mantap ini makin kaya. Bisa langsung membasmi om kita nanti. Alright. So, what now? What we have to do right now? With our workshop? Workshop? Okay. Biasa tiap kali buka bangunan baru pasti ada sampah. Nggak tahu kenapa anjir. Wait for the client in the workshop and fix his car. Hint, the garage comes with a variety of mini games. Take your time to familiar yourself with all of them. Siap, ada mini gamenya katanya kapten. Restore, gua teh pengen. Oh, employee belum bisa ya. Ada ternyata pilihan employee, brother. Decoration ini belum bisa. Ini buat apa ya decorationnya? Apakah penting decoration? Winter Survival Simulator. Oh, poster. Hah? Ada Winter Survival Simulator. Coba nanti beli dulu lah. Ada kayak gamenya. Gue ingin mencoba ya kalau memang beneran ada. Kok throw away sih? Bye. Oke, kita simpan di mana ya? Jangan deh, biar kelihatan galak. Di sini boleh, yang lega. Antlers, di sini nggak bisa. Kita sepertinya kehabisan tempat, brother. Kayaknya harus dipindahin deh. Nah, inilah
kita buat customer kita lupa akan waktu dan sibuk berbelanja di toko kita ya, biar mereka itu pas masuk tuh assalamualaikum punten mang mau beli sesuatu assalamualaikum oh jam berapa ya nggak tahu ah bodo amat beli ini ah umat. Pokoknya mah gitu, jadi biar lupa waktu brother. Pas di sini juga kehalangin sama tiang, ah itu teh jam berapa sih, jam berapa sih itu teh, aduh nggak kelihatan dong. Pintar emang. Wait for the client. Oke, sekarang kita buka lagi ya ininya. Karena uang kita sudah semakin sedikit. Nggak ada yang beli aja. Customer, hello. Halo para pejuang cinta yang kesusahan di perjalanan mau kehabisan bensin, silakan isi. Anjir, kosong ini mah. Ada sih satu di sana tuh. Mudah-mudahan isi ke sini ya. Mang bensin, mang. Susah lagi pom bensin di sana mah nggak ada. Mending di sini. Sip, mantap. Gitu brother caranya menggait customer. Ya teh, mangga teh. Masuk langsung. Bisi mau jajan ke dalam. Ada banyak makanan sama minuman. Selamat siang, teteh. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Apa kabar, teteh? Pasti cepat dan tepat. Oke, teh. Mau berapa? Langsung isi aja. Siap. Kok nggak bisa sih? Nggak bisa, teh. Ah, bisa, bisa. Pasti cepat dan tepat, teh. Tenang. Slow. Nggak akan kemana-mana, teh. Ah, cakep. Thanks juga, teteh. Hati-hati di jalan ya, teh, ya. Bisi mau jajan? Mau nggak? Nggak mau? Yaudah. Teh, jajan, teh. Ada snack, ada minuman. Menyegarkan. Panas gini. Ngesang. Berkeringat. Cairan tubuh harus diganti, teh. Betul. Energi juga harus tetap terjaga, ya. Kalorinya harus diisi sama air, tubuh teteh sama makanan juga yang bernutrisi. Di sini makanan yang bernutrisi semua, teh. Enak-enak, segar-segar, mangga, makanan sebelah kiri, minuman sebelah kanan, silahkan. Eh, mana? Eh, mana anjir? Numpang buang sampah doang. Gak apa-apa, mudah-mudahan banyak pahala. Amin. Eh, pak, mangga, pak. Mau jajan apa? Silahkan, selamat datang di pom bensin rumah nenek yang bisa jajan sesuka hati bapak, tapi harus bayar ya tetap. Oke bapak, pasti cepat dan tepatnya bukan cuman buat fuel doang ya, bukan buat bahan bakar doang, tapi bapak beli cemilan di sini juga pasti cepat dan tepat. Makasih bapak, hati-hati di jalan, selamat bertugas. Halo Bapak Hitman, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pasti cepat dan tepat. Berapa pak? Siap, pasti cepat dan tepat ini. Beberapa detik doang di sini mengisi bensinnya ya. Ada lebih dikit. Thanks Bapak Hitman. Selamat bertugas juga. Uang kita udah 271. Bisa nih buat beli itu rokok ya. Shelves. Nah, ini cigarettes, beli yang besar dong. Weng, sigaret shelves. Kok masih ada sih anjir, ada 3 ini. Throw away aja lah. Udah bingung mau disimpan di mana. Sigaret shelves di mana ya? Aduh. Situ deh. Ini kita pindahin aja. Nah, itu biar enggak kehalangin maksudnya brother. Tobacco, mantap. Mudah-mudahan nggak kena cukai kita ya, brother ya. Bapak, ayo silakan. Minumannya habis. Oh, masih ada. Eh, pak, tuh banyak. Banyak itu. Lah. Banyak, pak, itu, pak. Ya, yalah. Eh, bapak, selamat siang. Ayo, teteh. Ini customer kita, mudah-mudahan yang terakhir. Selamat siang di pom bensin rumah nenek yang penuh kehangatan, selalu cepat dan tepat pastinya ya. Pesan berapa teh? Cepet di sini mah teh, isi bensin nggak pakai lama. Amazing dong di sini mah pom bensinnya nggak pakai lama ya teteh, mangga. Mau jajan apa? Silakan. Udah teh, silakan. Si mau jajan tapi boleh. Aduh jangan dulu masuk dong. Jangan mau tutup ya masuk. Aduh nggak apa-apa lah, jangan nolak rezeki ya. Kita teh harus stok lagi ini brother. Harus stok. Uangnya $129 lagi. Ya teh mau jajan?
silakan. Di sini mah ada banyak teh. Fitur decoration tuh yang tadi kita mana sih? Kan bukan ini. Oh, ini other ketang. Ini udah bisa ya? 399 lor ya, nggak cukup. WC. Nah, WC ya belum kebuka, coy. Eh, Teteh Mangga, selamat datang di pom bensin rumah nenek yang penuh dengan kehangatan, selalu cepat dan tepat. Oh iya dong, Teteh, harus jajan kesini terus, Teteh, biar saya cepat kaya ya. Mantap, Teteh, jajan apa? Selamat siang, selamat datang, selamat sore, ketang maksudnya ya. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Oke, Teteh, balik lagi ke sini, jajan yang banyak ya, hamburkan uang di sini walaupun bukan tempat judi. Halo Bapak, selamat siang. Tadi bukannya jajan Bapak Teh? Selamat datang di pom bensin rumah nenek Bapak. Selamat bertugas, minta berapapun kita kasih, pasti cepat dan tepat. Have a nice day, Bapak. Kita sudah banyak customer ya, brother ya. Kita tutup dulu, brother. Kita pesen stok barang biar yang jajan tambah banyak, brother. Dih. Ngapain? Dih. Hey. Hey, Anda ngapain? Hey. Anda kesurupan kayak gitu-gitu juga kali, Pak? Aneh, anjir, kesurupannya jadi tembus. Jadi melayang-layang, jadi punya ilmu gaib. Oke, kita pesan dulu apa ya? Pesan apa sih? Oh, produk. Sigaret, nih, add to chart. Kita harus lihat juga ininya ya. 10, oke. Okay. Orang seleranya ngerokok apa? Bingung gua anjir. Super blend ini aja yang murah-murah. Ya, yang murah-murah kita beli, brother. 30 dari 200. Ini 176. Sip, order. We need cigarettes in the middle of desert. Okay. Jadi tidak hanya menghirup pasir gitu ke dalam paru-paru, teh menghirup asap juga ya. Tapi jangan dicontoh, merokok itu tidak baik. Sangat jangan dicontoh sekali. Biasa, Pak, beres-beres. Banyak runtah. Repotnya eta, Pak. Hari usaha baru buka mah. Gimana lagi ya? Saya buka ya pesanannya. Sip lah. Lengkap ini mah langsung. Alright. Lalu, Bapak. Terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Habis ya? Ntar, Pak, saya close dulu. Masa kebuka-buka gitu. Duit kita tinggal 3,91 dolar lagi ya, brother. Ya begitu usaha. Yang penting uang kita produktif. Tidak, bukan uang konsumtif ya. Lagian kan barang-barangnya juga nambahin. Press F to play. Wow. Bisa main gitar. Ternyata coba nyobain. C, apa nih? A. Oh, A, S, D to play. Udahlah, bisi malah arwah yang datang ya, terpanggil denger musik kita. Gara-gara jelek banget itu. Ini bisa dipakai nggak? Oke, mantap. Kita sekarang ngeberesin rokai. Rokok buat para pelanggan kita, brother. Oke, place all. Mantap, kita buka lah jam 12 juga nggak apa-apa ya. Butuh duit nih. Tinggal 3,91 dolar lagi dong. Open. Mang, bensin, Mang. Udah malam loh, Mang. Ih, di sana Mang ada pom bensin. Halo, Mang. Bensin, Mang. Yo, daripada susah lagi nanti nggak bisa pulang. Ditungguin sama istri dan anak. Yo, baik gitu dong. Isi bensin dulu, biar jong-jong. Jadi Amang tidak tersesat nanti di jalan ya. Nungguin pagi, nungguin yang lewat. Mana beli bensin teh susah di padang gurun kayak gini mah. Emang majuan lagi dikit. Sip. Terus. Sip. Selamat dini hari Bapak. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Kita menyediakan bensin dan juga cemilan serta minuman. Kita layani Bapak dengan cepat dan tepat. Pastinya ya biar dia datang lagi ke sini. Anjir ngehalangin si kampret. I didn't ask for this. Kampret ada pencuri anjir. Ada pencuri coy.
Gak ketahuan anjir, langsung kehalangin kan tadi. Pak datang lagi ya, maaf tadi kalau kelebihan atau kekurangan. Pastilah anjir. Teteh selamat datang. Aa, siapa ini? Teteh ya? Tau ah? Gak tau ah? Mau ke toilet doang kali dia? Atau dia pencuri? Anda ya. Anda harus dibuka bagasinya, hei. Anjir. Kampret, susah kita nyari uang teh ya. Ternyata beresiko juga ya buka malam-malam atau dini hari. Beresiko dicuri orang. Gak enak emang. Customer at garage. Oh, ada customer di garage. Halo teteh. Oh, mau kesini, ayo teh ganti ini. 3, 2, 1. Repair. Gimana sih? Aduh teteh maaf, teteh saya belum ngerti. Teteh maaf banget ya. Balik lagi teh kesini teh. Maaf banget saya belum ngerti teh. Maaf tuh kalau teteh jadi percobaan. Halo bapak, selamat hampir pagi. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pom bensin yang hangat ya. Dan cepat juga tepat. Nggak akan rugi beli di sini bapak. Barangnya murah, pelayanannya cepat. Tepat barang-barangnya, nggak bakalan patuker pak. Amazing juga bapak. Thank you bapak. Hati-hati di jalan. Halo teteh. Aduh pagi-pagi udah jalan-jalan ya. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pasti cepat dan tepat. Tidak akan kekurangan ya, kecuali kalau kurang saya minta maaf pokoknya. Tadi teh ada pelanggan masuk ke sini mana ya? Teteh-teteh. $82 coy, mantap, udah nambahin lagi. Kita harus berhasil ya next time mah di sini. Di garage. Ayo teteh selamat datang. Cash register bentar ya teh, ada yang jajan dulu sebentar teh punten. Duh, punten banget. Oh teteh selamat pagi, selamat datang di pom bensin rumah nenek, pelayanan yang pasti cepat dan tepat teteh. Oke, mantap. Iya bener teh, lapar ya sarapan. Makasih banyak loh teh. Teteh mau isi bensin sekalian nanti bisa di depan. Kalau mau. Alright. Sip. Oh, masih ada. Maaf teh. Great juga teteh. Pokoknya jajan lagi di sini ya teh ya. Kalau mau isi bensin juga bisa di sini di depan. Fuel customer bentar, aduh ya Allah. Oke, 3, 2, 1, repair. Terus gimana? Waduh, bentar. Selamat siang, selamat pagi. Aduh, udah gak bener ini. Selamat datang di pom bensin rumah nenek, Pak. Pasti cepat dan tepat. Makasih apa ya? Maaf nih, saya lagi ada customer nih di garage nih. Fuel status is low, anjir. Terus gimana gue anjir? Need new mirror to start fixing new mirror. Ini gimana brother? Gue nggak tahu sumpah. Nikah? Oh ini mirror. Teh, bentar teh. Siap. Diganti tenang. Ini gimana? Itu dicopotin. Alright, siap. Sama scratch. Aduh, cash register ada yang jajan lagi. Aduh, bentar teh, bentar. Bingung saya brother. Halo selamat pagi teteh, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Ih, apaan coba salah tadi, pasti cepat dan tepat. Maaf teteh, maaf banget saya lagi, aduh lagi riwe ini riwe pisan. Customer at fuel, kita harus pesen ini lagi brother. 300 gak akan cukup. 100. Si kampret, tanya nyuri. Aduh, banyak ruginya ini mah. Halo teteh, selamat pagi, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pasti cepat dan tepat. Have a nice day juga teteh. Di garage scratch remover apa loh? Gak tau loh scratch remover apa loh. Ini kah? Scratch dokter, iya betul. Oke, ini. Ini mana sih? Klik-klik apa gini? Diklik-klik doang ya nggak sih? Apa diklik? Karena jauh ditekan doang udah cukup. Sip teh, mantap. Apalagi? Udah ya itu doang ya?
Siap lah, udah itu doang. What the fuck? Ada yang kurang kah? Maaf teteh. Aduh, kacau ini. Mana view udah low lagi. Apa yang penting uang kita bertambah dulu buat order. Feel is low. Oh teteh, selamat datang teh. Mau jajan, mangga? Aduh, kita harus belajar lagi masalah perbengkelan, brother ya. Sepertinya karena lumayan kompleks kayaknya ya. Tadi ada kayaknya scratch udah, ganti mirror udah, tapi masih disalahin kita, brother. Halo teteh, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pom bensin yang penuh kehangatan, kenyamanan, pasti cepat dan tepat. Si berapa teh? Pasti cepat di sini mah. Tepat lagi, tenang. Amazing juga teteh, makasih banyak. Hati-hati di jalan. Isi mau jajan, mangga. Duh, kotor ya. Udah lama nggak disapuin. Baru bentar maksudnya nggak disapuin. Udah kotor lagi aja. Tapi sebenarnya bengkel itu sangat potensi, brother, karena bayarannya mahal, coy. Kita harus jago-jago adu mekanik nih sama customer di bensin. Ayo, ayo, cepetan, 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 mak. Isi, isi, cepetan. Ayo. Bentar, teh, punten. Bentar ya, aduh, siang ngegesek, alah. Bentar, teh, isi dulu itu, bentar. Bentar ya, teh, ya. Punten, teh. Bentar, bentar, bentar. Ini isi dulu sampai penuh. Bentar, teh, ngisi penuh. Ah, teteh, sebentar ya, aduh, teteh, gelis, cantik, ya Allah. Udah dah tuh. Makasih pak, ayo pak. Bisa langsung jalan, makasih ya pak ya. Maaf udah ngerepotin. Iya teteh sebentar ya, punten ya. Bentar udah naik tuh si bapaknya. Udah naik teteh si bapaknya. Udah slow. Sok mangga, mau kemana teteh? Mau jajan, mau isi bensin, mau apa? Customer at fuel. Halo bapak, oh teteh maaf, selamat datang di rumah nenek. Eh astagfirullah. Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Yang pelayanannya pasti cepat dan tepat itulah pokoknya mah. Gak akan menunggu lama. Makasih teteh, hati-hati di jalan ya teh ya. Tadi ada ke garasi kan? Oh ya betul. Nah teteh, selamat datang di garasi rumah nenek. Pasti cepat dan tepat, amin. Gua harus apa nih? Oh, harus ini, coba diangkat dulu. Tadi nggak ada ya? Topi, topi apa? Need apa nih? Scratch remover, oke. Okay. Terus apa lagi? Gua nggak tahu. Mirror, oke. Okay. Oke, okay, teh mau ganti ini kan? Alright, sip. Teteh dipecah-pecahin, kenapa deh? Jangan ngebut-ngebut teh, hati-hati di jalan. Apalagi di padang gurun gini mah banyak fata morgana teh. Ini masih bagus ya. Apalagi teh, ih kok ngelag gini sih. Scratch remover ya teh ya. Alright. Nah, beres ini gampang. Ini siap. Oh ini. Waduh. Nginjek apa teh? Nginjek armadillo. Sampai gini bannya lo. Hati-hati teteh, hati-hati ya kalau di jalan teteh, lihat dulu. Masya Allah, sampai kayak gini loh bannya anjir. Ini mah bukan rusak, terkutuk ini bannya. Siap. Alright. Oke, mantap, siap jalan. Makasih banyak teteh, hati-hati di jalan ya. Ada yang jajan nih. Teteh kalau mau jajan bisa. Ntar ya pak ya, ada yang jajan dulu bentar. Halo teteh, selamat datang di pom bensin rumah nenek. Pelayanannya yang cepat pasti tepat. Akan bikin teteh ingin balik lagi ke sini terus menerus. Cuman satu, gak apa-apa. Bentar ya pak ya. Halo teteh, bapak, siapapun itu di sana siapa sih? Selamat datang di pom bensin rumah nenek yang pelayanannya pasti cepat dan tepat. Pokoknya, pasti puas. Kalau bapak jajan atau pak sekalian padahal. Ya pak, jajan apa pak? Selamat datang di pom bensin rumah nenek. Yang pelayannya pasti cepat dan tepat ini. Ntar ya, dibersihin dulu ya. Bisi dulu. Mantap. Oh iya bener pak, jam makan siang ya ini teh. Pokoknya mah, ya lah. Pokoknya pak, sekalian pak. Murah. Have a nice day. Have a nice day pak. Ini rokok murah pak padahal. Serius.
Ada yang mau beli rokok apa ya? Uang kita, brother, udah 510 kan? Cepat buka garasi mah, brother. Halo, Teh. Selamat sore. Mau ke WC di belakang, mau jajan di sini, mau isi bensin di sini, mangga. Kayaknya ada yang mau ke garasi lah gitu, brother. Yo, siapa tuh? Kaget gua anjir. Order car parts to restock your supplies. Alright, siap. Car parts. Scratch. Ih, gak kelihatan. Ini. Oh, mahal ya tire, eh. Apa nih? Oh, mahal-mahal. Order. Need the car parts. Siap. Apakah ini masuk ke gudang? Atau enggak? Customer at fuel. Selamat siang Bapak, selamat sore, maksudnya maaf, OTT, selamat datang di pom bensin rumah nenek yang pelayannya pasti cepat dan tepat ini, Teteh. Isimu sekalian jajan. Sip. I owe you one too, Teteh, makasih banyak. Customer at garage. Okay, garasi kita. Halo, Teteh. Selamat datang di garasi rumah nenek yang pelayannya pasti cepat dan tepat. Pokoknya pasti puas, Teh, kalau ngebenerin di bengkel ini mah mantep. Apa aja nih, Teh, yang butuh diganti? Oh, ban. Oke, bannya 2 ya. 3 loh. 3 loh bannya yang harus diganti. Teh, aneh-aneh aja ini. Apakah banyak armadillo ya di jalanan? Ih, kenapa sih itu loncat-loncat? Oke, kita buka dulu, Teh. Diganti semuanya ya, 3-3-nya. Ekstrim loh, bisa sampai penyok kayak gitu. Apakah jalannya terlalu panas? Bisa jadi. Sip. Aduh, Anda jangan loncat-loncat. Nah, loncat-loncat baik. Itu ini ban bekas bisa dijual nggak sih? Itu sepaket ya, brother, ya sama pelek. Tuh. Oke. Cash register. Ini ada yang jajan lagi. Teteh bentar ya, delivery warga. Aduh, bingung gua anjir, kebanyakan. Gua butuh pegawai ini. Mang, maaf ya, ini gak basa-basi dulu, langsung saya buka ya. Ini, eih. Soalnya saya lagi sibuk. Makasih ya, Mang ya, hati-hati di jalan. Hati-hati loh. Makasih ya, Mang ya. Aduh, jangan dulu tutup, atuh, masih ada itu mah. Cash register fuel. Ah, ya Allah, banyak customer. Alhamdulillah maksudnya. Teteh punten nungguin, selamat datang di pom bensin. Ini kok nggak bisa? Oh, bisa. Di pom bensin rumah nenek. Pom bensin penuh kehangatan yang pasti cepat dan tepat ini, Teh. Oke. Mantap. Apa nih? Ini dessert? There is. Ladies and gentlemen, kita tambah terkenal. Harus tambah terkenal. Oh iya, ini satu lagi ya, tetetetetnya. Alright. Mantap. Sip. Tuh, aduh. Selamat datang, Teteh. Punten ya. Makasih banyak, Teteh. Mampir lagi ya, Teh ya. Oh, itu, aduh, sih, itu harus diganti. Aduh, di garasi masih ada lagi. Aduh, bingung gua anjir. Di fuel kayaknya, aduh. Selamat datang, Teteh, di pom bensin rumah nenek yang pelayannya pasti cepat dan tepat. Terima kasih banyak ya. Udah belanja di sini, datang lagi kapan-kapan. Sekalian bisa isi bensinnya. Iya, kita bisa jadi sahabat, Teteh. Selamat datang di pom bensin rumah nenek, Teteh, yang pelayanannya pasti cepat dan tepat. Makasih, anjir, kelebihan. Gak apa-apa lah. Makasih ya, Teh, ya. Punten, saya lagi sibuk. Datang lagi ke sini. Satu lagi ya, Teh, ya. Maaf, aduh, nungguin lama. Aduh. Ntar, Teh. Saya pasti cepat, Teh. Maaf, nungguin. Cepat dari Hong Kong. Alright. Udah tuh. Apalagi, Teh? Scratch? Mirror? Oh, mirror betul ya, mirror.
Okay. Mirror ready to be repair, teteh. Oh, siap, mantap. Makasih teteh, jangan lupa like video ini. Oke, brother, ke semuanya itu pesan dari teteh kita semua. Kita tutup dulu ya itunya, anjir. Bentar, udah 727 tuh, cepet banget. Mantep lah. Car fuel challenge. Oke, tapi nanti. Oh, ini ada tantangan baru, brother. Maksudnya car fuel 11, shop customer serve 25, car repair 1 dari 5 sih. Ini masih ada dong. Aduh, gimana ini? Ya udahlah, kita lakukan dulu challenge-nya sedikit ya, brother ya. Halo Bapak, selamat datang di pom bensin rumah nenek yang pelayannya pasti cepat dan tepat. Itu loh, pokoknya tidak akan menyesal, Pak, jajan di sini, beli bensin di sini. Menyenangkan. Harganya murah-murah. Pelayanannya juga cepat dan tepat. Hati-hati Bapak di jalan. Ayo teteh mangga sama tetang di pom bensin rumah nenek. Sip, jajan apa aja teh? Ini ya, siap. Oke. Pasti cepat teh di sini mah, tenang. Oke. Terus, udah belum? Oh belum, masih ada. Oh siap teteh. Alah, gak apa-apa lah. Jadi satu mah. Maaf atuh teh, itu saya kasih bonus malah marah-marah nenek aja. Saya selamat datang Bapak di pom bensin rumah nenek. Pelayanan pasti cepat dan tepat. Kita tutup dulu ya pom bensinnya, brother. Challenge-nya kita baru satu-satu-satu semuanya. Karena mungkin tadi customer-nya nggak puas ya yang di cash register yang jajan. Karena anjir gue nggak mau makan makanan haram. Haram. Si tetehnya itu. Bahkan gue ngasih anjir. Tapi nggak apa-apa teteh, nanti balik lagi sini ya. Mohon maaf karena pelayanannya kurang mengenakan di memori teteh yang akan teringat seumur hidup teteh itu. Oke, brother, kita semakin kaya ya. Stok bahan pangan dan minuman, maksudnya snack, sama minuman kita semakin banyak. Kita juga punya stok rokok yang nggak pernah dibeli sama customer, nggak tahu kenapa. Tapi udahlah, di situ dulu aja, siapa tahu nanti ada yang beli. Fuel kita juga kapasitasnya udah tingkat, yang asalnya 100 liter sekarang jadi 200 liter. Dan masih ada cadangan minyak di tangki kita, kontainer kita. Cadangan minyaknya sebanyak 114 liter, brother. Dan kita udah bisa order lagi sebenarnya itu, $893, cukup uangnya ya. Oke, brother, jadi sudah diputuskan bahwa pom bensin ini namanya pom bensin rumah nenek karena kehangatan yang disediakan oleh pegawainya, itu saya saya sendiri, dan juga pelayanannya yang cepat dan tepat. Apapun yang diinginkan pasti terkabul pokoknya, dan gua susah keluar di tempat sampah, bisa deh. Kita juga udah nambah pelayanan ya, garasi bengkel ini, dan sebenarnya belum kita cat tapi udah dioperasionalkan secara efektif, walaupun belum efisien, efektivitasnya juga masih rendah sebenarnya sih. Tapi kita udah bisa melayani sih, udah bisa melayani customer di sini. Allahu Akbar. Ada yang nyuri lagi dong. Ya, enggak apa-apalah. Enggak apa-apa. Walaupun ya itu mah musibah ya. Understand, not here. No. Harus clean dong. Jadi investasi kita sudah bertambah ya. Kita harus nambah lahan parkiran nanti, brother. Kita harus memperkaya diri dengan cepat di sini. Kita harus kerja keras ya. 10 hari lo nggak tidur di game ini. Jangan dicontoh, kalian mah jangan begadi. Jadi makasih banyak buat brotherhoodku semuanya yang udah pada nonton. Makasih juga buat brotherku yang baru gabung di sini. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Nuareka, karena gue bakal ngasih kalian tips sama tutorial yang bermanfaat seputaran PC, emulator yang kayak gitu juga ya. Gue juga bakal ngasih kalian gameplay-gameplay yang seru sama menarik kayak gini, men. Gak lupa, gue juga bakal ngasih kalian rekomendasi game-game seru lainnya, brother. So stay tune di Nuareka. See you in the next video. Bye-bye.